Oke teman-teman, balik lagi dengan saya di channel Sena Gaming. Jadi di video kali ini seperti biasa kita akan membahas untuk update yang ada di Mobile Legends. Nah teman-teman, jadi pada hari ini tanggal 22 Agustus ya teman-teman ya, itu adalah hari dimana kita bisa melakukan spin gratis pada event KOF Bingo. Dan di sini kita akan dijamin untuk mendapatkan skin Leona pada 10 kali spin pertama. Tapi bagi yang belum punya skin Leona ya, kalau yang sudah punya itu akan ditukar dengan skin Epic. Oke, di sini kita masuk di misinya, teman-teman. Jadi di sini kita selesaikan misinya dan kita akan mendapatkan semacam stem gitu ya. Dan dari stem tersebut itu akan kita gunakan untuk ditukar dengan KOF tiket. Di sini login kita dapat 5, main dengan teman dapat 2, share event dapat 3. Di sini lalu ada top up sebanyak 1 kali dapat 2, top up 100 diamond dapat 3. Gunakan 100 diamond dapat 3 dan gunakan 225 diamond dapat berapa tadi ya? Dapat 2 ya. Oh, dapat 3 ya teman-teman ya. Jadi itu adalah misi di mana kita bisa mendapatkan stem. Di sini teman-teman bisa juga untuk mendapatkan yang misi gratisnya ya. Jadi tetap bisa dapat 10 kali stem teman-teman. Jadi ya selain ada misi gratisnya, ada juga untuk misi top up, dan dari misi top up kita bisa dapat semacam ya semacam keuntungan gitulah ya. Dan di sini ada pre-order yang hari ini sudah bisa kita klaim untuk petinya. Dari peti ini berisi 2 tambahan stem teman-teman. Jadi beberapa hari yang lalu itu kita sudah pre-order ya. Dan hari ini untuk pre-order kita itu udah bisa kita klaim. Oke, di sini kita dapat 2 tambahan stem. Jadi dari stem tersebut itu akan kita tukarkan dengan yang namanya KOF tiket, teman-teman. KOF tiket itulah yang kita gunakan untuk spin gratis ya. Oke ya, gila parah ya. Oke, di sini saya sudah punya 7 tiket ya, teman-teman ya. Mantap jiwa ya. Di sini ada KOF Bingo Lottery. Itu kita bisa tukar sebanyak 18 tiket, teman-teman. Jadi ya lumayan lah ya. Jadi kita bisa tukar sebanyak 18 tiket dari stem yang kita punya ya. Jadi sisanya untuk 2 itu kita tinggal gunakan diamond saja. Oke, jadi di sini untuk misi sudah saya selesaikan ya. Di sini untuk main satu game dengan teman, share event, top up 1 diamond itu sudah ya. Itu kita udah bisa claim stemnya ya. Jadi ya misinya nggak terlalu sulit lah ya teman-teman ya. Kalau untuk gunakan 100 diamond itu nanti ya, itu nanti kita selesaikan. Di sini kita claim untuk stem yang ini dulu ya. Oke, dapat 3. Dapat 2. Dapat 3. Oke, sudah. Di sini kita sudah punya 17 stem. Gila, mantap jiwa ya. Dan di sini kita akan lakukan penukaran ya. Oke. Kita tukar dulu. Oke, 17. Dan di sini kita sudah punya 17 KOF lottery, teman-teman. Jadi dari tiket inilah yang bisa kita gunakan untuk kita melakukan spin gratis. Dari tiket ini kita bisa dapat skin gratis, teman-teman. Jadi ya suatu event yang sangat mantap jiwa ya. Dan sisa satu itu akan nanti kita tukar setelah kita menggunakan diamond ya. 100 diamond gitu ya. Oke, jadi di sini kita sudah masuk di eventnya. Jadi ada yang 10 kali dan ada yang 1 kali. Otomatis kita pilih yang 10 kali dulu ya, teman-teman ya. Jadi di 10 kali ini kita akan dijamin dapat skin epic. Karena saya sudah punya Leona, otomatis ya ditukar dengan skin epic ya. Hoki-hoki kalau kita bisa langsung dapat skin KOF langsung ya, tapi ya itu jarang-jarang sih. Oke, dapat Magic Wheel Potion. Dapat Hero Fragment. Dapat Rare Skin Fragment. Dapat Rare Skin Fragment lagi. Dapat Saber Blasters. Aduh, ini saya sudah punya ya. Dapat Magic Wheel Potion. Wah, parah. Dapat Magic Wheel Potion. Dapat Hero Fragment. Dan dapat Hero Fragment. Dapat Emote ya, Emote Sika. Ah, di sini saya sudah punya ya, teman-teman ya, untuk Saber yang Cyclop ini ya, gila. Aduh. Nggak hoki banget ya. Oke, jadi di sini inilah yang saya dapatkan setelah melakukan spin gratis dan ternyata dapat skin epicnya, yaitu skin epic Saber Blaster. Walaupun itu epic, tapi sayangnya saya sudah punya ya. Semoga teman-teman dapat skin yang belum punya lah ya.
karena ini event yang ditunggu-tunggu, tapi kalau dapat skin yang punya itu nyesek ya teman-teman ya. Oke, spin lagi hero fragment ini satu kali ya. Hero fragment lagi, dapat emote Chou lagi, dapat magic wheel potion ya lagi, dapat hero fragment. Oke, lagi dapat magic wheel potion ya. Oke, dapat skin Odette yang normal ya. Oh, saya belum punya ya, lumayan sih dapat normal ya teman-teman ya, gila. Oke, kita spin lagi, dapat Jawhead. Oh, ini skin normal. Oh, ditukar rare fragment ya. Wah, di sini udah pakai diamond ya. Jadi kita perlu 112 diamond. Itu karena ada diskon ya, teman-teman ya, di spin pertama. Dapat 11 Soujo Commander. Ini adalah skin elite, teman-teman. Lumayan ya. Jadi dapat 3 skin ya di spin yang kedua ini ya. 2 normal dan 1 elite. Oke, lumayan lah ya untuk sebagai penghibur ya. Gila, dapat skin epicnya sama loh. Nah, di sini kita akan klaim yang misi gunakan 100 diamond ya, teman-teman ya. Oke, nah di sini untuk misinya sudah terselesaikan. Kita dapat 3 tambahan stem. Lalu kita ke penukaran. Jadi di sini kita masih bisa tukar 1 kali tiket lagi, teman-teman. Nah, ini dia. Oke, sudah, jadi tiket udah nggak bisa tukar lagi ya karena sudah 18 kali. Di sini kita akan spin lagi menggunakan tiket. Nah, ini dia teman-teman, akhirnya dapat skin mantap jiwa ya. Gila, ini skin epic lucky box ya teman-teman ya. Jadi ini adalah skin limited yang pada waktu perilisannya itu kita dapatkan dengan cara kita melakukan spin di lucky box. Walaupun saya jarang pakai Selena ya, tapi ya nggak apa-apalah ya buat koleksi-koleksi ya, gila. Jadi ini skin yang keren sih, asli ini keren parah ya, Thunder Flash. Dan ini didapatkan di spin yang kedua teman-teman, yaitu yang 10 kali kedua. Jadi saya dapat epic lucky box ya. Nah, di sini bingungnya kayak gini lagi ya, ini pancingan gila parah ya, jadi maksa kita untuk lakukan spin lagi ya. Oke, jadi di sini saya sudah melakukan spin 2 kali yang 10 kali ya teman-teman ya. Jadi sedikit saran, jadi nanggung ya kalau kita hanya spin 18 kali. Jadi sebaiknya gunakan diamond teman-teman ya. Ya paling enggak sekitar 200 lebih diamond gitulah ya untuk kita melakukan spin. Jadi kita bisa genap spin 10 kali sebanyak 2 kali. Itu kemungkinan kita bisa dapat epic lah ya. Jadi ya lumayan lah ya, jadi cukup worth it juga sih. Oke teman-teman, jadi itulah dia untuk event yang telah hadir di Mobile Legend, di mana pada hari ini kita sudah bisa melakukan spin gratis pada event KOF Bingo. Dan semoga teman-teman mendapatkan skin epic yang mantap jiwa, dan yang pastinya yang belum punya ya, jadi jangan sampai dapat yang sama. Oke teman-teman, jadi itu dia untuk videonya. Terima kasih teman-teman menonton. Kita ketemu lagi di video yang lainnya. Bye-bye.